What's up school fans, balik minggu Padilla, kita kembali lagi ke vlog dari IBL Finals. Hari ini of course game kedua antara Satria Muda Pertamina melawan Pelita Jaya Bakri. Kira-kira kelar gak nih hari ini? Kok kelar, besok kita langsung balik ke Jakarta. Tapi sekarang ini gue datangnya gak terlalu cepet banget, gue mau nyantai hari ini. Dan sekarang udah sekitar jam 5 sore, gue dari pagi pun baru yang ngeliput selesai anak-anak kelompok umur 12 tahun, yaitu pertandingan antara Victor Roaring Academy melawan XGC Elite Bandung. Anak-anak itu lumayan jago sih, jadi make sure to check out the highlights. But sekarang ini of course gue udah belajar dari kemarin, karena kemarin IBL kan ngaret ya, ngaretnya kayak 40 menit gitu guys. Jadi kalau selesai malam banget, lapar banget, jadi hari ini gue belajar. Gue makan dulu guys. Gue makan dulu di dekat hotel gue, ini ada food court. Ini dari Bakmi Van Java, ada es jeruk, ada ini bakmi bakso jamurnya asik banget sih. Jadi kita isi perut dulu, abis itu baru kita jalan ke Gor Citra Arena. So hopefully once again you guys gonna enjoy my vlog today. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Of course thank you so much for the support. And yeah man, let's go to game 2. Kita di sini sama Dem. Dem, apa kabar? Baik. Bahasa Indonesia bagaimana? Bagus ya. Udah bagus ya. Oke. Day 2, SM gonna take this thing to the crib. No disrespect to my boys, Pelita Jaya, I love them all, but you know, powerhouse are powerhouse for a reason. It's what we do. Sock it to me. Numbers. Aku sama siapa? Namanya siapa? Raja. Raja, gimana openingnya? Welcome back to Thailand. Yeah, thank you. Satria Muda Pertama Jakarta merayakan. Yeah!
support Indonesia gives my son. He loves this country, man, and I love it too. Thank you so much. SM itu kan nggak full team setiap praktis ya. Lo tahu beberapa orang apa namanya ikut ke nasional. Nah kita satu masalah di latihan, kita struggle banget sama praktis, ya kan. Kita susah banget praktis. Which is kita sampai hire tim praktis. Yang kedua masalah bagaimana mempersiapin anak-anak yang balik dari nasional itu kondisinya tetap di performnya mereka itu harus bagus-bagus banget racikannya. Bukan apa, karena nggak banyak juga pemain SM yang minute play-nya waktu di nasional di atas 20 menit. Kita nggak bisa bohong. Itu bakalan pas batang kekin harus percepatan-percepatan, ya kan? Kayak itu doang sih. Alhamdulillah tahun ini SM re-injur. Alhamdulillah kalau kita nengok beberapa tim banyak banget masalah di situ mungkin salah satunya. Masalahnya sih itu sih. Yang terakhir kalau soal solid kan untungnya mereka udah main banyak sih. Jadi lebih ke condition mereka ready di game. Alhamdulillah. Dua game, only 6 game. Yes. Congratulations, Govan. Thank you, Rocky Padilla. Jangan lupa klik subscribe. Wih. Punyanya Rocky Padilla.
YouTube ya? Iya. Aduh, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Gue dikasih kesempatan untuk kembali lagi ke SM, ketemu anak-anak, apa? Mereka udah ada di peak-nya juga. Gue nggak susah banget di sini. Gue juga nerusin dari pelatih Coach Milos tahun lalu, gitu kan. Jadinya big thank juga buat dia lah pastinya. Luar biasa banget di playoff ini. Gue bangga banget sama anak-anak. Mereka nggak pernah apa ya, nggak pernah kayak nyerah. Sama kita ngerasa bondnya tuh kayak udah kenal 10 tahun lokal sama importnya. Jadinya keren banget lah. Dan gue juga apresiasi banget PJ, perlawanannya luar biasa, Prawira kemarin, Hang Tua apalagi di awal. Jadi tahun depan pasti lebih menarik mestinya sih liganya. Jali. Thank you Kak Rocky, gila. Thank you banget. Ini gimana sekarang rasanya juara? Rasanya bahagia banget, ini my first back to back. My first time getting back to back. Siapa bahasa Inggris dia? Kan soalnya lu kan jago bahasa Inggris. Belajar dari lu juga dong. Siap, tapi belajar dari senior. Mantep loh, 2 game terakhir mainnya. Gila, gimana dapet kepercayaan dari Coach Obel main di final? Iya, apa sih namanya ya, maksudnya gue juga ini tahun terakhir gue di sini kan, apa bulan ini gue habis. Jadi ya gue pengen ya all out aja deh gitu. Udah gak ada game lagi besok, udah hari ini game terakhir gue. Contract year. Jadi gue mau maksimalin aja udah, apa aja dihajar, mati di lapangan, gue rela deh ikhlas gue. Tapi tahun ini triponya makin mantap loh. Alhamdulillah gue tahun ini emang fokus. Banyak fokus ke sana sih. Congratulations. Yeah, semoga ada gaji yang banyak ya. Thank you kalau supportnya lu juga, channelnya makin maju. Amen. Bisa bantu Indonesia basketnya terutama makin maju lah. Amin. Thank you so much. Keren lu. Ya, lu lebih keren, lu juara gue. Gue belum juara ideal. Thank you Jali. Joy Kak, siap Kak. Thank you Kak. I gotta say what's up to my brother from Rocky, Seattle, man. Yes, sir. Congratulations to you. Man, thank you, bro. It's huge, man. How you feeling, champ? Man, thank you. It's unreal, man. You know, I've been working 3 years for like this moment, bro. Like three years, man. COVID, you know, set us back. But like, we're here now, 6-0. I'm just a kid from Seattle and just Indonesia, living my best life. Thank you.